Halo, silakan duduk. Halo, Mas Yudi, apa kabar? Baik, apa kabar? Buat saya, ibu tuh segalanya ya, karena dia yang mengandung kita selama 9 bulan, dia yang membesarkan kita, dia yang ngasih kita makan. Ya, kalau misalnya nggak ada ibu, ya udah pasti nggak ada kita yang sekarang lah. Mungkin lebih ke persiapan mental kali ya, karena pas udah ada anak kan pasti kita sudah harus bisa mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi untuk bisa lebih take care anaknya dan harus bisa lebih wise terhadap anaknya dan selalu bisa menunjukkan hal-hal yang baik depan anak supaya jangan sampai hal-hal buruk yang ada di diri kita menurun ke anak-anak kita. Sayang banget lah, karena kan dia adalah wanita pilihan hidup saya dan dia akan menjadi ibu dari anak-anak saya. Jadi ya, cinta banget sama Niki pastinya. Supaya Niki bisa menjadi ibu yang baik, bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak yang nanti, Niki nanti ke depannya, dan bisa menjadi ibu yang mengayomi keluarganya menjadi keluarga yang baik. Hi. I watch everything. Oh iya. Aku gampang banget nangis karena hamil hormonal. That's sweet. Perasaan dia dari tadi lihat jawaban-jawaban dari Mas Indra. Apa ya? Terharu banget sih karena karena we've been waiting for this moment gitu kan, karena selama kita nikah kita pengen banget punya baby gitu. Terus kayak sekarang dikasih kepercayaan untuk kayak gini, jadi kayak so happy. Terus tadi kayak Indra ngomongin soal apa yang dia mau untuk our first born son, terus mudah-mudahan gimana aku as a mother, jadi mudah-mudahan semuanya terkabul. Amin. Membelok anaknya juga deh. Yeah. Group hug. Group hug.